Zaida. Udah komplit, komplit. Kardus, kardus, baby, durian, udah. Ipa, aman Ipa? Aman ya. Oke, goret. Kita ketemu saudara kita, Rogaya. Hai semuanya, hai guys. Kita udah nyampe di Jeddah dan hari ini kita persiapan. Kita persiapan buat ngobrol. Panjang terus, perpanjang, nggak mau pulang. Iya karena Tania, dia nggak tahu kalau anak-anak gue udah komplain. Gue bareng Argo perpanjang. Jualan kali. Kita sekarang ada di Jeddah, kita mau umroh. Besok, ini kita nyampe Jeddah dulu, istirahat dulu, besok baru umroh, abis itu baru pulang ke Jakarta. Ibadah lagi, dari kemarin dunia, sekarang akhirat lagi. Waalaikumsalam, welcome. Alhamdulillah, Jeddah. Sampai. Fantastik, alhamdulillah. Doain yang lancar. Umrohnya tempatnya, mabur. Ini ngomong umroh, ini ngomong tepat, gak jauh. Ini bilang umroh, kita bilang tepat, lagi kaget, kagum dengan airportnya. Airport baru. Biasanya kan kalau masuk Jeddah itu ruwet. Sama pelayanan untuk para penumpang datang. Ada aja lah yang beginilah, begitulah, beginilah. Kita di ruh, salah, nanti ya nolit. Sekarang rapil itu. Seperti layaknya kita teratur ke luar negeri, udah keren dia tuh. Jadi sekarang kita herat lagi nih. Iya. Kita herat lagi sekarang. Ya, malaikat sudah datang lagi ke kami, alhamdulillah. Masyukurillah. Di Dubai bingung sih malaikat ini. Ikut tar kesana kemari yang shopping sekarang udah fokus lagi kita lagi mereka luar dugaan sudah berubah luar biasa kan kayak diriat ya airportnya baru semua baru udah lama banget nih nggak ke Jeddah ini udah lama banget dari covid 2002 tahun nggak pernah ya biasanya setahun tuh minimal sekali umroh sudahlah udah girang banget bisa umroh iya. Dunia akhirat. Kapan pada belanja? Bingung kita. Nih mama belanja. Ini mau umroh tapi barangannya udah kardus. Banyak. Udah dus. Nah itu untuk apa air zam-zam itu kita bawa. Ini satu koper untuk kita cari air zam-zam nanti. Kita bawa koper air zam-zam. Ini tan Mona yang paling banyak. Beli belanja tuh Mona. Mana yang paling banyak? Baru belum nyampe udah belanja. Aduh. Ali udah beli koper. Aduh, udah beli dus. Allah, gak ada yang benar semuanya. Ini papa. Aku udah 3 tahun gak? Terakhir 2019, tapi aku balik lagi masuk Muhammad. Airportnya the best. Terakhir sebelum covid, alhamdulillah sekarang begitu takjub melihat bandaranya. Udah sebagus ini, alhamdulillah. Bener-bener internasional ya? Internasional banget. Internasional. Apa gara-gara rumah ada F1 kali? Bisa jadi ada F1. Bisa jadi. Ngapain? Lihat. Halo.
Halo mantu, mantu. Iya, Mbak, ditanya. Tadi kamar mandi. Oh iya, buaya, belaga. Bang buaya. Buaya mati tidur lu sama Tania sama dia udah di rumah. Iya. Oh. Gua cancel laki gua kasih dasi. Ya Allah. Ya Allah. Laki ya. Tega kasih pulang. Jangan. Gaya udah belaga. Gak kasih pulang, gak kasih pulang. Iya, semua orang bilang. Ya, semua orang pada bilang begitu. Mama kirim salam. Yaudah kita ke Mesir, kita jemput. Iya, enggak. Kola. Sore, tinggalkan apartemen. Doakan ya, supaya itu lancar, amin. Kita 11 orang, tapi alhamdulillah luar biasa ini fasilitas dari Umat Pelagajan. Apa travelnya namanya? Kanomas. Saya kenal sama Umat Pelagajan. Luar biasa, servis kita top. Masih keluarga juga sama Bu Rogaya sebetulnya. Masih keluarga sepupu sama Bu Rogaya. Iya. Iya, Bu Umar sama Pak Rogaya. Masya Allah. Gitu, iya, keluarga dekat. Oke, jadi ikut aja Kanomas aja kalau mau umroh, oke? Hai guys, kita sekarang udah di bus, udah mau menuju ke masih Amerika juga sih, menuju ke Jeddah nih. Jadi mau menuju ke Jeddah, mau umroh, panggilan lagi, akhirat lagi setelah dunia di Dubai, sekarang balik Amerika. Ini seru nih, biasanya kita selalu naik mobil sendiri, tapi ini enak, rame-rame. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, grupnya Pak Fadil Muhammad insyaallah akan menuju kota Mekah dari kota Jeddah ya, dari apartemen langsung ke hotel Swiss Macomb. Di Swiss Macomb nanti insyaallah para jemaah kalau misalnya kamarnya belum siap, mungkin nanti hanya kami siapkan satu kamar untuk ngambil wudu. Tapi jika semua siap, insyaallah jemaah bisa langsung ke kamar. Nanti untuk makan malam, setelah makan malam baru bisa melaksanakan ibadah umrah pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu Allah yang dikasihi, sebelum kita beranjak kita baca doa safar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ala Allah. Wala hawla wala quwwata. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Oke, Bapak Ibu, kita berniat ihram untuk melaksanakan ibadah umrah. Kita ambil mikot di sini karena kita sedang berada di Jeddah dan kita tinggal di Jeddah. Maka kata ulama, mikotnya, tempat mikotnya adalah dari rumah yang kita tinggali, dari tempat ini. Ini umrah untuk diri sendiri semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Nawaitul umrata. Nawaitul umrata. Wa ahramtu biha. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Fa in habasani habisu. Fa in habasani habasin. Fa in habasani. Fa in habasani. Habisu. Habisin. Fa mahilli. Fa mahilli. Haythu. Haisu habastani. Habastani. Nah, silakan baca dalam hati. Aku berumrah dan berihram dengannya apabila aku tertahan, maka disitulah aku bertahlul. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Wa ni'mata. Laka wal mulk. La syarika laka. Thank you.
Ibu, saya jelaskan sekali lagi. Ketika kita masuk ke gate yang ada bacaan Bidayah Al-Haram, di situ adalah tempat bermulanya Tanah Haram, Makkah. Dan di Tanah Haram ini, keutamaan demi keutamaan bisa kita dapatkan dalam ibadah. Seperti yang disebutkan dalam hadis bahwa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu. Salat di Masjidil Haram, termasuk kata ulama, bukan hanya di Masjidil Haram, tapi di semua tanah haram, di masjid-masjid, bahkan di hotel, di rumah-rumah yang berada di lingkungan tanah haram, lebih utama daripada 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Tempat ini sangat mustajab, tempat ini sangat dihormati oleh Allah dan Rasulullah dan juga oleh semua umat Islam. Sehingga silakan berdoa sebanyak-banyaknya, terlebih utama nanti ketika di Masjidil Haram. Wajib pakai gelang kalau mau masuk Mekah masjid. Kita mau masuk bukan ya pakai gelang. Kayak ini kayak apa? Masuk bukan ya? Enggak, kayak pasien rumah sakit. Pastikan semuanya gelang ya. Kayak bayi baru lagi yang gue tahu biar gak hilang, biar gak kita mau sholat dulu. Jadi masuk ke masjid, di situ ada tempat sholat untuk laki-laki dan perempuan. Depan laki-laki, belakang perempuan. Nanti kita atur di dalam. Kalau bisa, kita sholat berjamaah laki-laki dan perempuan. Bapak-bapak, kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Ibu-ibu di belakang, bapak-bapak di depan. Nanti saya tunggu di tempat yang saya tuju nanti ya. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak la syarika lak. Syukurlah kita diberi kesehatan dengan perjalanan yang begitu lama, kita bisa ya masuk ke tanah haram ini, sembahyang, tak doa dan sebagainya. Insya Allah umroh kita ini umroh yang mabrur, insya Allah ya Rabbi. Sempat sedih gak kemarin sempat ditutup berapa? Iya dong, saya kesini terakhir 2020 awal, dulu belum mau menjelang pandemi. Ya terharu, sedih kita bisa merasakan kembali umroh karena saya rutin tiap tahun ke sini, kadang-kadang setahun dua kali. Alhamdulillah kita telah tiba di Masjid Haram. Dan tiba di sini kita langsung melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Yang alhamdulillah mereka minta saya untuk memimpinnya. Dan sekarang kita telah menyelesaikan untuk menuju melaksanakan tawaf. Tawaf 7 kali dan sya'i. Insya Allah kita laksanakan dengan keberkahan Allah SWT. Amin. Thank you.
Allahu Akbar. Kita baru selesai tawaf dan ini tuh sepi banget. Sepi. Biasanya kita tuh nggak pernah bisa tawaf di deretan yang benar-benar dekat. Depan tuh nggak bisa. Pasti kita tuh di daerah belakang. Maka tadi cepet banget. Tawafnya cepet. Ya ada plus minusnya lah. Plusnya itu kita nggak ramai desak-desakan orang. Enak, sepi. Minusnya kita nggak bisa ninggalin Ka'bah. Ajar Aswan. Kalau kayak gini tuh sangat memungkinkan untuk menyembah jaraswat karena sepi. Bengap mata. Kusil. Habis tawaf, alhamdulillah ketemu bersama-sama. Insyaallah umrah. Mabrur, mabrur. Dari mana ini? Banjarmasin. Masya Allah. Amin. Doa. Semoga sehat panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana taqabbal minna Sekali lagi.
terlalu penting semuanya. Sekarang kita kembali ke hotel. Lu cinta sama yang tua. Lu cinta apa? Lu Batania komplain katanya. Katanya kepanjangan, kebanyakan. Habis semua aja dosa-dosa. Bro. Segini lagi. Dia seimbang kan kiri kanan. Kiri kanan. Ya Allah, dia teler dia tuh. Ya Allah.